Matera, Manchester, Madrid, Turin. Cristiano Ronaldo tak ikut pramusim perdana MU. Apakah ini pertanda dia akan hengkang dari klub setan merah tersebut? Fans Manchester United menerima kabar yang kurang enak. Pemain idola mereka, Cristiano Ronaldo, dilaporkan tidak akan mengikuti tur pramusim perdana The Red Devils. Ya, sejumlah tim papan atas Eropa tengah bersiap untuk melakoni tur pramusim jelang musim baru. Salah satunya Manchester United, yang akan bertolak ke Bangkok, Thailand. Ronaldo diberi waktu libur lebih. Kabar itu datang dari jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano. Ronaldo dipastikan tidak akan mengikuti tur pramusim perdana Manchester United kontra Liverpool di Bangkok, 12 Juli 2022 mendatang. Pemilik 5 Ballon d'Or itu diberi jatah libur lebih. Ronaldo diberikan waktu istirahat tambahan untuk menangani masalah yang sedang menimpanya. Ronaldo dirumorkan ingin tinggalkan Manchester United. Sebelumnya, Ronaldo juga dikabarkan ingin cabut dari Manchester United. Hal itu dikarenakan kegagalan Iblis Merah di musim kemarin yang tak mampu menembus zona Liga Champions. Ronaldo mulai santer diisukan akan merapat ke Bayern Munich. Dia diproyeksikan menjadi pengganti Robert Lewandowski, yang kemungkinan bakal hengkang ke Barcelona. Dia ragu Manchester United bisa bersaing untuk memperebutkan gelar di musim depan, mengingat Manchester City dan Liverpool sudah bergerak mendapatkan bintang. Lalu, kemanakah pemain yang sudah meraih banyak gelar ini akan melanjutkan kiprahnya?